Ya pemirsa, ekspor buah pinang Jambi sedikit mengalami penurunan. Kondisi ini ditenggarai anjloknya harga pinang di pasaran dunia. Sebab itu para eksportir tidak mengambil dari petani karena mereka tidak bisa menjual dengan harga yang tinggi, sehingga tidak bisa membayar petani. Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Jambi mencatat masih terjadi penurunan ekspor pinang pada bulan ini. Kondisi ini lantaran negara penerima membatasi produk masuk. Subkoordinator Karantina Tumbuhan Anita Setiawati, Jumat 24 November menyatakan, harga pasaran pinang di dunia sedang anjlok, sehingga eksportir tidak mengambil dari petani, karena mereka tidak bisa menjual harga yang tinggi sehingga tidak bisa membayar pinang petani. Anita memastikan, meskipun ekspor pinang sedikit berkurang, tetapi pengiriman masih ada dan tetap stabil, namun tidak sebanyak di tahun sebelumnya. Adapun untuk bahan baku pinang Jambi sendiri terbanyak berasal dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Di sisi lain, Anita menuturkan bahwa permintaan komoditas seperti kelapa, kopra, dan sapu lidi nipah tetap berjalan meskipun juga tak banyak. Ia tak memungkiri, negara tujuan ekspor pinang terbesar salah satunya adalah India, dan saat ini di sana sedang banyak stok pinang yang menyebabkan tak banyak permintaan pinang Jambi. Paling kalau yang sekarang itu ekspor kita karet tetap berjalan, kemudian ada kelapa tetap berjalan, tapi tidak sebanyak di tahun kemarin atau bulan-bulan awal. Ya kopra, apalagi di bulan Desember, kondisinya di negara luar kan memang kalau di bulan Desember kan dalam posisi dingin ya, dingin, jadi permintaan untuk barang-barang tersebut kayaknya agak kurang. Kemudian kalau pinang itu kan juga yang mengkonsumsi pinang kan hanya banyak di India. Nah, India itu sekarang sedang banyak barangnya mereka, jadi mereka tidak banyak mengambil dari kita. Pihak Balai Karantina Jambi berharap negara luar bisa menerima barang dari Jambi dengan cara bernegosiasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ke negara luar, agar perekonomian para petani di industri itu bisa lebih baik lagi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.